Lari. Lari apa? Mana tadi ya? Stop loading. Apa? Coba kejar. Nah ini kan botol saya biar bolong atasnya. Terus nanti kita kasih mainan, langsung dia mainan nih, langsung kita kejar ke sini, dia otomatis langsung masuk ke sini. Dia menyangka ini tempat persembunyian. Siapkan trap di sana. Kita ngumpet di area sini nanti. Biarkan itu kepancing. Iya, Mas. Ayo ngumpet. Hati-hati, Mas. Jangan dirusak perkebunan orang ya. Stop di sini. Ngumpet di mana, Mas? Tapi ketangkap enggak, coba dicek dulu. Kelihatan enggak di kamera? Kelihatan enggak? Kalau enggak, kameranya agak depanan sana. Di sini ya? Anginnya kenceng banget. Kita tembak. Kelihatan. Tadi di mana? Di sana ya? Iya, di situ. Coba, kalau enggak di zoom aja coba. Di zoom, kelihatan enggak? Kita intai di sini, tuh, Mas. Tuh, botolnya tuh. Ya. Kita tunggu aja. Sambil ngerokok-ngerokok enggak apa-apa ya. Ini sambil ngerokok aja, Mas. Jangan pada berisik ya. Semoga dia tertangkap. Nanti kalau dia sudah datang, jangan langsung kita samperin. Nanti dia malah kabur. Terus gimana? Kalau dia udah datang, biarin dia mainan dulu. Sampai lama. Dia pasti melihat botol kan di situ. Nah, kalau dia sudah lama di situ, pasti dia nyaman di situ. Pasti dia nyaman di situ. Pas kita grebek, dia kayak mencari persembunyian terdekat. Nah, delalah persembunyian terdekat itu botol itu. Pasti dia akan masuk ke botol. Langsung itu. Kita tutup ya. Langsung. Nah, saya tutup. Iya, Mas. Ya, Mas. Sini aku minta rokoknya, rokokku habis. Aduh, kamu ini enggak beli dulu sih. Nah, semoga aja cepat, Mas. Ini agak krimis, gak apa-apa ya. Wes, apa? Semoga cepat ketangkep, Mas. Soalnya meresahkan warga, Mas. Iya. Jadi teman-teman ikut kita mantau tuyul ya, teman-temannya. Mungkin ini pertama kali juga buat teman-teman mantau tuyul. Bantu kita juga. Tempatnya ngeri, Mas. Bener, Mas. Anginnya kencang banget ini. Pohon bambu semua. Tadi pertama kali saya nginjekin di sini aja udah curiga, Mas. Ya bukan suzon ya, Mas. Ya. Curiga ini kok tempat kok serem amat ya. Kalau Mas Yanto bisa ngerasain alat tulisnya nggak kebawa ya? Enggak sih, Mas. Aduh. Orang kita juga prepare-nya kan nggak mau ngekspor, Mas. Ini di sebelah kanan kita ada kuntilanak lagi duduk. Lagi duduk, cantik banget. Cantik? Iya, cantik. Cantik banget ini anaknya. Aku godain ya? Buat Mas Ria aja. Jangan. Tujuan kita tuyul, fokus. Ini kan jomblo, Mas. Biarin aja. Udah biarin pacaran sama kuntilanak. Jomblo tapi nggak percaya. Masih perjaka aku, Mas. Mana nih? Apa siul ya? Jangan siul. Tuh. Itu. Jangan. Agak tinggi. Itu enggak. Nah, itu kan. Itu. Biarin. Syukurin kamu. Oh, ini yang... Dia lagi mainan ya? Itu zoom. Zoom. Kelihatan nggak, teman-teman? Ini padat banget ini. Oh, itu yang dari tadi ngerjain kita. Iya, ini. Biarin. Zoom.
Kelihatan kan? Kelihatan mas. Kepancing kan ya? Dia lagi mainin tangan kacang hijaunya ya? Iya, tangan kacang hijau itu. Ini kayaknya biar. Mas Yanto pegang senter ya? Mas Yanto pegang senternya, senter saya pegang. Iya, iya bang. Senterin puyungnya. Saya mau gripik secara cepat. Kalian ikutin dari belakang ya? Iya mas, iya mas. Sebentar, saya... Jangan sampai lolos mas. Saya siapkan tutupnya dulu. Bismillah. Masuk. Mana? Tutup. Dapat. Mas, mana dapat enggak? Dapat. Iya, botolnya hilang. Bukan. Kok botolnya hilang? Bukan hilang botol. Dibawa, dimaling, Mas. Bukan. Mana botolnya? Boleh. Tadi botolnya gede, Mas. Ini nih, kamu lihat dulu ya. Coba lihat, Mas. Mana? Tuh, botolnya jadi kecil. Coba Mas Yanto, senternya matiin Mas Yanto. Hah? Senternya matiin, gak kelihatan. Oh, gak kelihatan. Coba Mas terangin lagi. Udah, kelihatan. Nih. Ih, kok jadi kecil sih? Iya, deh. Mas, sama taringnya aja, ya hampir sama Mas, bu, kecilnya. Botolnya jadi kecil kan? Iya. Kok iya, ya? Ini dia udah masuk nih. Tuh, goyang-goyang tuh. Kelihatan gak Mas di kamera Mas? Jangan. Nanti biar tak kasih pelajaran dia. Centil aja mas, centil mas. Lah kok jadi kecil sih? Ya makanya. Ini botolnya kecil nih. Aduh. Cuman udah tak tutup sih ini. Bentar tak bacain dulu. Ini nih. Mas, ini kayak gosong mas. Pegang. Duh. Oh iya, dia gosong kan? Ya? Iya. Dia mengecil sesuai ukurannya. Coba kamu bayangin. Ini. Ya kan tuh? Ini. Tuh lari. Iya. Putih. Kasih lihat ke teman-teman. Nih. Nah, aku zoom mas. Nih. Kelihatan gak? Iya itu kecil, putih. Ya kan kelihatan kan? Mas kita bawa pulang aja mas, udah mas. Ya bawa pulang ya. Daripada ngeresain warga ya. Terus kalau kita bawa pulang kita apain? Dan nanti aku yang ngurus ini. Mikir tapi jangan aja, jangan. Yang pasti nggak tak suruh nyolong. Suruh bikin kopi aja ya. Iya. Coba kamu bayangin. Tapi kok anehnya tadi botolnya gede loh. Makanya. Coba kamu bayangin botol beling gede bisa jadi kecil kayak gini. Nah, coba ya. Mas asli enggak Mas? Coba. Asli. Iya Mas. Mabok ntar jangan dipentung-pentung. Jangan digoyang-goyang. Nah, habisnya ngeselin Mas. Ayo, tadi ngerjain kita kan. Iya. Hei, cabut. Bersihin dulu. Iya. Bersihin Mas. Ini airnya buang aja Mas ya. Mas, ini bisa buat ini mas bubur kacang hijau mas. Iya. Jangan udah bekas tangan tuyul. Buat sarapan ya. Dekat kan bisa dicuci mas. Enggak mau bekas tuyul kok dimakan. Balik. Kita mampir ke tempat Mbak Tasya dulu nggak? Nggak usah lah. Yang penting kita. Yang penting kita bilang. Kita bilang ke Mbak Tasya. Enggak, terserah sih mau percaya enggak percaya. Nanti kita kasih lihat videonya. Kalau mau disuruh mampir, mau dibikinin ini enggak usah, jangan mau lah. Kita langsung aja, misi kita masih banyak di rumah ya. Oh, jadi kita nanti sampai basecamp kita telepon lagi aja ya. Misi kita masih banyak di rumah. Mas Anto cuci piring, Mas Ren cuci baju. Papan. Saya ngopi. Aku enggak mau. Saya ngopi. Aku enggak mau nyuci baju. Masa kita yang cuci piring ya? Tahu itu dia enak-enakan doang. Iya mas, cuma ngopi. Gini aja. Bagi tugas Mas Jing cuci rumah. Oh iya bener. Cuci rumah. Tapi ini dukunnya pinter sih. Dia kayaknya tahu kalau kita mau datang. Dia ngumpet. Mas, ini saya punya rencana. Apa? Kalau misalkan besok-besok kita kesini tapi kita minta gimana?
Jadi kita tuh ini mah kita dari jauh aja. Soalnya kan tadi mobil kita kan diparkir, mungkin dia udah tahu. Kita jadi kesini nanti nggak usah bawa mobil lah. Mobil kita parkirin di yang jauh. Jadi kita kesininya tuh ngumpet-ngumpet aja. Kita grebek aja dukunnya. Yang penting kita cepet balik biar dukunnya itu kayak kita nggak meninggalkan jejak di sini. Yaudah, kita balik lagi. Jangan lupa kacang hijaunya dimakan, Mas Anto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.